Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ilham di Ambar Ilham Channel. Channel khusus membahas seputar continuous improvement dan Microsoft Excel. Dalam video saya sebelumnya, saya telah menjelaskan langkah kelima yaitu implementasi perbaikan. Tentunya setelah implementasi kita akan evaluasi hasil. Bagaimana hasil tersebut, apakah sesuai dengan target ataukah tidak tercapai. Apabila hasil tidak tercapai, maka kita akan kembali ke langkah-langkah sebelumnya. Sebelum saya lanjutkan untuk pembahasan ini, bagi kalian yang belum subscribe, silakan kalian subscribe demi berkembangnya channel ini di masa yang akan datang. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Kita lanjutkan ke pembahasan. Berikut 8 langkah perbaikan. Yang pertama itu adalah menentukan tema dan analisa situasi. Menetapkan target, lalu analisa faktor penyebab dan menemukan sumber penyebab dominan. Rencana tindakan perbaikan, kita implementasikan. Langkah ke-6, evaluasi hasil. Pada saat evaluasi kita akan lihat apakah hasilnya memuaskan atau tidak. Dikategorikan memuaskan apabila target dapat tercapai. Bila mana tidak tercapai, maka akan kembali ke langkah ke-4, yaitu barangkali rencana tindakan perbaikannya tidak sesuai, maka diperbaiki rencana tindakan perbaikan tersebut. Implementasikan kembali, lalu dievaluasi kembali. Apabila ternyata masih belum sesuai, maka akan kembali ke langkah ketiga, yaitu analisa faktor penyebab dan menemukan sumber penyebab dominan. Barangkali sumber penyebab dominannya masih belum tepat. Jika sudah selesai dan sesuai dengan target yang dicapai, yang diharapkan, maka masuk ke langkah ke-7, yaitu standarisasi dan rencana pencegahannya. Langkah ke-8, rencana perbaikan berikutnya, dan lalu kembali ke langkah pertama QCC, menentukan tema dan analisa situasi. Tujuan dari langkah ke-6 itu adalah memeriksa hasil perbaikan dengan membandingkannya sebelum dan sesudah perbaikan. Toolsnya adalah dengan check sheet, histogram, Pareto, ataupun control chart. Hasilnya adalah deskripsi sebelum dan sesudah perbaikan. Berikut adalah diagramnya sebagai berikut. Kita akan melihat evaluasi hasil berdasarkan kategori quality, cost, delivery, safety, moral, dan productivity. Kita akan melihat bagaimana sebelum perbaikan, pada saat perbaikan, dan sesudah perbaikan hasilnya seperti apa. Hasil dibedakan menjadi dua, yaitu intangible benefit, artinya manfaat yang tidak dapat diukur, artinya dengan quantity, tidak dapat diukur dengan quantity. Dan yang kedua adalah tangible benefit atau keuntungan yang dapat diukur, yang dapat diperhitungkan, yaitu contohnya adalah net quality income. Pada saat evaluasi hasil, kita akan melakukan pengukuran berdasarkan quality, cost, delivery, safety, moral, dan productivity. Sebisa mungkin, pengukuran adalah sesuatu yang dapat diukur, bukan berdasarkan data kira-kira. Berikut ini adalah contoh untuk evaluasi hasil sebelum dan sesudah perbaikan. Di mana sebelum, contohnya pada Pareto ini adalah sebelum improvement, bagian A menduduki peringkat tertinggi dengan frekuensi 208 atau 52%. Maka fokus perbaikan pada bagian A. Setelah perbaikan, maka bagian A berpindah menjadi persentasenya kecil karena setelah diperbaiki. Tinggal bagian B yang tersisa yang perlu diperbaiki untuk rencana perbaikan periode berikutnya. Kemudian dengan histogram dapat dilihat pula, sebelum improvement ada beberapa proses gagal memberikan output yang diharapkan. Cacat atau not okay atau not good. Seperti ini ya. Nah, sesudah improvement, semua proses sesuai dengan kriteria output yang diharapkan okay atau good. Jadi di sini, kalau kita lihat, ini adalah good,
di sini adalah not good. Sebelumnya ada yang not good di sini, tapi saya sudah perbaikan, maka yang melebihi ini nilainya hilang. Pada saat evaluasi hasil akan dilihat apakah target dan hasil sudah terpenuhi. Berikut adalah contoh untuk pengukurannya. Perhitungan benefit dilakukan untuk mengetahui dampak implementasi solusi yang dilakukan. Benefit diperoleh bisa berupa penurunan biaya, kenaikan pendapatan, penurunan biaya bisa dikarenakan produktivitas meningkat, pengurangan tenaga kerja, penghematan penggunaan material, dan sebagainya. Kenaikan pendapatan bisa diperoleh dari peningkatan volume penjualan, peningkatan harga, dan sebagainya. Berikut adalah contoh hard benefit, di mana benefit didapatkan satu kali, benefit didapat saat proyek dijalankan, benefit yang diperoleh setelah proyek selesai, dan tambahan benefit yang lain. Soft benefit antara adalah margin perbaikan, peningkatan penjualan, perbaikan aliran kas, fleksibilitas scheduling. Tangible benefit dan intangible benefit adalah contoh perhitungan benefit. Tangible benefit adalah manfaat yang langsung terlihat atau manfaat real. Termasuk kategori tangible benefit antara lain, penghematan, penurunan biaya operasi, peningkatan pendapatan, pendapatan bunga, dan aliran kas. Intangible benefit adalah manfaat tidak langsung atau manfaat potensial. Berikut adalah contoh intangible benefit. Yang pertama, biaya yang bisa dihindarkan. Yang kedua, pelanggan yang bisa dipertahankan. Ketiga, peningkatan semangat karyawan. Yang keempat, sales saat ini yang bisa dipertahankan. Yang kelima, pencegahan kegagalan sales di waktu yang akan datang. Yang terakhir, peningkatan kepuasan pelanggan. Berikut adalah contoh untuk double tangible benefit dan intangible benefit. Di sini adalah tangible benefit, penurunan cost, kemudian peningkatan sales opportunity, penghematan bahan, peningkatan produktivitas, manpower reduction, semuanya dikalkulasi, kemudian dikurangi dengan biaya, di antara adalah biaya pengembangan dan pembuatan solusi, biaya implementasi sehingga menjadi total cost, net income diperoleh dengan total benefit dikurangin total cost. Cost per benefit lower better, artinya cost berapa biaya yang ditimbulkan dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh. Di sini akan dalam bentuk persentase. Berikut contoh perhitungan manfaat dapat dilihat pada listnya seperti ini. Antara lain adalah penurunan biaya operasi. Berikut adalah perinciannya. Kemudian peningkatan pendapatan. Berikut perinciannya. Pendapatan bunga. Berikut perinciannya. Aliran kas. Berikut perinciannya. Total benefit. Total dari poin 1, 2, 3, 4, dan 5 ini. Kemudian biaya implementasi diantaranya pengembangan proyek dan implementasi proyek. Berikut adalah perinciannya. Dijumlahkan menjadi total biaya implementasi. Net quality income diperoleh dengan total manfaat dikurangi dengan total biaya yang dikeluarkan. Benefit per cost, nah di sini dihitung dengan menggunakan persentase, yaitu total benefit dibagi dengan total income. Berikut langkah-langkahnya. Langkah kedua, kita menetapkan target. Kemudian langkah ketiga, keempat, kelima, kita merencanakan ide-ide perbaikan. Kita mencari akar masalah, kemudian merencanakan ide-ide perbaikan, implementasi perbaikan, dan kita evaluasi hasil perbaikan. Di sini akan dilihat dari target kedua, bagaimana hasilnya terhadap target yang ditetapkan di tahap kedua ini. Sebelum, proses, dan sesudah perbaikan terdiri atas intangible benefit dan tangible benefit. Dalam tangible benefit, contohnya adalah net quality income.
Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah kakak keenam, sebisa mungkin setiap penjelasan adalah terukur. Periksa hasil, apakah sesuai dengan target? Adakah yang salah atau menyimpang selama implementasi atau solusi ternyata masih kurang? Bila iya, ulangi kembali dari langkah 4. Atau implementasi sudah sesuai, tapi masih muncul masalah secara konsisten, berarti ada masalah, ada penyebab yang belum teridentifikasi. Maka ulangi dari langkah ketiga. Atau masalah sudah tidak muncul tetapi target belum tercapai. Bisa jadi target yang ditetapkan belum sesuai. Dalam menghitung net quality income, tangible benefit tidak disarankan untuk dikalikan dengan atau dijumlahkan dengan minggu, bulan, dan tahun yang belum terjadi, kecuali untuk kondisi tertentu. Jadi ini tidak boleh yang belum terjadi kita masukkan. Demikian penjelasan saya untuk langkah ke-6 ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Sampai jumpa di penjelasan saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.